Impact Family, impacting the world through healthy family. Halo saudara-saudara, selamat berjumpa pula dalam Impact Family. Saya harap saudara semuanya sudah menunggu-nunggu ingin tahu berikutnya bagaimana peristiwa waktu Yohanes menunggu kedatangan Tuhan. Ya, dalam ayat 9 dikatakan demikian. Aku, Yohanes, saudara dari sekutumu dalam kesusahanku. Ya, dalam kesusahan. Ini sekutu dalam kesusahan. Dalam kerajaan. Kita semuanya dalam kerajaan Tuhan. Demikian semua orang yang sudah percaya dalam kerajaan Allah, ya, keluarga Allah. Dan dalam ketekunan. Menantikan Yesus. Mereka sedang menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dia berpegang teguh dari firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya sampai dia dibuang ke pulau Patmos. Nah, saudara, pada waktu itu Kaisar menjadi Nero, menjadi gila akhirnya. Karena orang-orang pengikut Yesus, murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus itu, mereka tidak bisa disuruh mengatakan bahwa Kaisar itu Tuhan. Ya, Kaisar Kurios. Tapi mereka bilang Kristus Kurios. Bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Jadi dia marah. Karena dia mau dirinya yang disebut Tuhan. Dan sampai dia menjadi gila. Tapi murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan itu dianiaya, saudara. Ada yang disalib, dibakar. Nah, menurut tradisinya ceritanya bahwa Petrus juga disalibkan dengan kepala di bawah, ya. Jadi orang-orang itu dianiaya demikian. Memang saya juga tidak tahu mengapa pada waktu itu Tuhan tidak bikin mujizat, semuanya tidak terjadi penganiayaan. Tetapi itu terjadi, saudara. Namun orang-orang ini menunjukkan kesetiaan mereka karena mereka yakin dosa mereka sudah diampuni dan mereka diterima dalam kerajaan surga. Tadi katakan ya, ini sekutu di dalam kesusahan. Nah, lalu pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, ya, ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, mengapa hanya tujuh jemaat ini? Ini mewakili, saudara, ya, mewakili. Memang di dalam kitab Wahyu ini angka tujuh banyak ditulis. Itu sebabnya orang-orang Kristen merasa angka yang sempurna itu angka 7. Karena di sini kebanyakan ditulis angka 7. Nanti saudara di dalam Wahyu ini kita banyak melihat angka-angka, ya. Angka 12 mewakili 12 suku. Dan angka 10 merupakan angka yang sempurna. Dan perkalian-perkaliannya. Saudara-saudara, nanti kita akan belajar melihat bagaimana orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan apa penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Jadi supaya kita mengerti juga, supaya kita juga membaca firman Tuhan dengan benar. Karena seperti kemarin sudah saya katakan bahwa ada pengajaran-pengajaran sesat, ya. Dan pada waktu itu juga kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat mulai 22 itu, dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ini kepada Herodes, ya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak menghormati Allah
dan mati dimakan cacing-cacing. Ya, pada waktu itu Herodes sedang berpidato kepada rakyat dan rakyatnya bersorak-sorak, dia itu suara Allah, Tuhan tidak berkenan. Demikian juga kita semuanya, kalau kita ada keberhasilan, kita dipuji boleh, tetapi jangan sampai kita merasa mewakili Allah, kita itu Allah. Ya, memang kita mewakili Allah di dalam membicarakan firman Tuhan, tetapi bukan kitanya yang Allah, tetapi tetap Allah adalah Allah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa dalam kesesakan, dalam penderitaan, kami tetap tekun sehingga dapat berjumpa dengan Engkau, dapat memperoleh penglihatan, wahyu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang setia ini. Berkatilah orang-orang yang tetap di dalam Engkau, beriman kuat, supaya kami berpengalaman dengan Kristus, berpengalaman dengan Allah. Dan berkati setiap orang yang suka merenungkan firman-Mu ini, agar kami hidup berkenan dan kami dapat lebih mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Nah saudara-saudara, mari kita dengan tekun, setia, mengerti firman Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan setia, kita juga mengerti bagaimana kita harus menyikapi hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita menghadapi tahun baru, biarlah kita dapat hidup berkenan dan mengerti bagaimana menyongsong tahun yang baru. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.